Salam Indonesia, Anda menyaksikan berita terkini bersama saya Arna Seputra. Calon Presiden atau Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, melakukan kampanye politiknya di Kota Kendari. Dalam kesempatan ini, Ganjar bertemu para petani dan tukang becak di Sulawesi Tenggara. Di hadapan para petani, Ganjar berjanji untuk memperbaiki tata kelola pertanian dengan menghadirkan para penyuluh sekaligus menyiapkan pabrik pupuk. Calon Presiden atau Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, melanjutkan kampanye politiknya di Kota Kendari Minggu 3 Desember. Dalam safari politik kali ini, Ganjar bertemu sejumlah kelompok tani di Sulawesi Tenggara. Pada kesempatan itu, Ganjar menyerap sejumlah aspirasi dari para petani, diantaranya mahalnya harga pupuk, obat-obatan hama tanaman, serta sarana-prasarana termasuk alat pertanian. Saya kira ini yang penting, hari ini kita mesti siapkan pabrik pupuk. Kita siapkan para penyuluh yang hebat, kita ajari mereka atau berdiskusi dengan para petani yang punya pengalaman bagus, apakah pindah ke organik gitu kan. Dan tentu saja banyak kok sekarang yang memunculkan obat-obatan baru dan itu bisa lebih terjangkau oleh para petani. Saya kira tinggal sistem tata cara mereka mendaftarkan, mendapatkan legalitas itulah yang dari Kementerian Pertanian bisa menyiapkan jauh lebih mudah. Sementara itu, saat berdiskusi dengan para tokoh agama dan tokoh masyarakat, Ganjar menyoroti soal kasus korupsi yang saat ini masih sering terjadi di tanah air. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Saharudin, Kantor Berita Antara, mewartakan. Berita terkini bersama Minyak Apun Ganapati, Usada Bali, Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbalitv. Tetaplah bersama Bali TV. Salam Indonesia.